Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel saya. Di kesempatan ini bikin video apa bang? Jadi di kesempatan ini saya bikin video ya. Ada yang menanyakan nih, bang berapa harga dari Yamaha Mio Gear bang? Nah, jadi saya bikinkan videonya nih. Ada warna apa aja bang di toko? Nah, ini ada dua pilihan warna nih di toko Aran Marabahan ya. Untuk teman-teman yang berminat, untuk harganya dia di bawah 20 jutaan. Ntar saya sampaikan harganya. Keren ya. Kalau saya ambilnya warna hitam nih. Warna hitam dan cyan. Warna cyan solid. Tuh, kalau yang ini warna black ya, warna hitam. Harganya 19.313.000. Tuh, yang kepengen mau beli Mio Gear nih ada di toko nih. Dua pilihan warna. Kita lihat dari belakang. Oh, Mio Gear. Saya juga pengguna Mio Gear ya. Minyaknya irit atau tidak, bang? Sedang ya, tidak irit. Irit juga sih. Sedang untuk bahan bakar. Untuk penaruhan barang ada di depan dan bagian bawah. Tuh, tinggal pilih. Untuk tempat duduknya dia tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, sedang. Suspensinya dia sama seperti Mio dengan Frigo ya, sama suspensinya, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras juga, sedang. Untuk keluarga enak nih, kalau punya anak satu ya, kalau punya anak dua agak susah, apalagi saya anak tiga, wow susah gunakan Mio Gear. Enaknya apa bang? NMAX. Semoga video ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman yang menanyakan berapa harga Mio Gear 19.313.000. Kalau ada kekurangan atau kesalahan dalam saya menyampaikan, saya meminta maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dengan mengucap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.